Halo pencinta dunia penerbangan, selamat datang di channel Skeleton Official, channel yang membahas pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan serta informasi seputar dunia penerbangan lainnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan pengisian bahan bakar pesawat udara. Di video ini nantinya kita akan melihat cara petugas Pertamina Aviation melakukan pengisian aftur pada pesawat wide body Airbus A330. Pengisian bahan bakar aftur pada pesawat wide body sekelas Airbus A330 maupun Boeing 777 harus menggunakan mobil tangki yang memiliki tangga. Mengingat posisi sayap yang lumayan tinggi dibandingkan pesawat narrow body sekelas Airbus A320 dan Boeing 737 yang umum digunakan oleh maskapai penerbangan dalam melayani rute penerbangan domestik. Pesawat wide body umumnya digunakan untuk rute jarak jauh sehingga memerlukan bahan bakar dalam jumlah yang lebih banyak. Pengisian bahan bakar aftur ke dalam pesawat udara selalu memperhatikan rute penerbangan yang akan ditempuh. Pesawat sekelas Airbus A330 mampu terbang sejauh 8 jam non-stop dengan kebutuhan bahan bakar mencapai 30.000 liter. Apabila rute yang ditempuh hanya untuk rute 3 atau 4 jam perjalanan, maka pesawat akan diisi bahan bakar seperlunya saja, walaupun tangki masih bisa menampung dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bobot pada pesawat saat akan take off sehingga memerlukan tenaga lebih besar dan juga bobot maksimal yang harus diperhitungkan ketika akan mendarat. Sehingga kebutuhan pengisian bahan bakar sangat berpengaruh terhadap permintaan dari teknisi pihak maskapai penerbangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk membantu kami mengembangkan channel ini. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video terbaru dari kami.